Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wiwidarta, teman-teman. Pada video kali ini saya akan membuat burung hantu dari balon, teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa share, like, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-videoku yang terbaru, teman-teman. Di sini saya menggunakan 4 buah balon, teman-teman, yang model 260. Sebelumnya balon kita pompa dulu yang warna coklat, teman-teman. Balon dipompa kurang lebih 9 pompaan atau disisakan 12 cm, teman-teman. Kalau sudah kita pompa, kemudian kita ikat pangkalnya. Kemudian pangkalnya kita buat satu bulatan. Dan satu bulatan lagi seperti ini, teman-teman. Kita lipat dulu, kemudian kita putar seperti ini ya. Kemudian balon yang berwarna putih dipompa dulu dan kita ikatkan pada bulatan yang kedua sini, teman-teman ya. Kita ikat dulu dan kemudian kita sejajarkan. Kita sejajarkan seperti ini. Kemudian kita ukur 4 jari ya, teman-teman. 4 jari seperti segini ya. Kemudian kita putar. Yang putih pun sama, kita buat ukuran yang sama. Kemudian kita jadikan satu seperti ini. Nah, kemudian kita lipat lagi ya yang warna coklat. Kita buat ukuran yang sama, 4 jari. Kita putar dan kita lilitkan pada bulatan tadi, teman-teman. Kita lilitkan sini ya. Kita lilitkan seperti ini. Oke, kemudian yang warna putih juga kita lipat jadi 2 seperti ini. Kita ukur sama dengan sebelahnya, teman-teman. Diputar dulu, kemudian dililitkan bulatan ini, teman-teman. Satu kali lilitan ya, seperti ini. Oke, dan kemudian ini yang putihnya kita potong, kita tata dulu. Ini putihnya kita potong ya, caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita ikatkan lagi agar lebih kuat ya, tidak lepas. Kita selipkan, oke. Kemudian kita ukur 4 jari lagi. Kita putar. Seterusnya kita buat satu bulatan seperti ini ya. Oke, kita ukur lagi 4 jari. Kita putar, kemudian kita buat satu bulatan lagi ya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita ukur sama yang 4 jari tadi ya. Seperti ini. Kita ukur sama. Kemudian dililitkan dulu dan dilipat lagi seperti ini ya, teman-teman. Nah, dilipat lagi. Kita putar lagi. Jadi 3 ukuran yang sama ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita bentuk seperti ini ya. Nah, oke, kemudian kita ukur lagi 4 jari. Sini kita putar, kemudian kita lilitkan pada bulatan ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini selebihnya kita potong, kita rapikan dulu. Ini selebihnya angin saya buang. Dan ini selebihnya ikatkan seperti ini agar tidak bocor. Oke. Kemudian pompa balon kuning dan putih dan kita ikat jadikan satu seperti ini ya, teman-teman ya. Ini balon kuning kita pompa 3 pompaan saja. Kita ikat seperti ini, kemudian kita lilitkan pada bagian yang bulat sini ya. Kemudian kita putar seperti ini dan kita membuat satu bulatan yang berwarna putih, teman-teman.
dan yang warna kuning anginnya kita sisihkan dengan cara seperti ini. Oke, kemudian kita putar jadi satu sama yang putih. Oke, kemudian yang kuning kita buat satu bulatan ya teman-teman ya, seperti ini untuk membuat parohnya. Buat satu bulatan lagi yang berwarna putih untuk membuat mata sebelah kiri teman-teman. Kalau sudah dililitkan pada bulatan, kita tarik sedikit, kemudian kita lilitkan. Selebihnya balon dipotong teman-teman, seperti ini ya. Yang putih pun sama, dibuang anginnya dulu. Kemudian diikatkan agar tidak bocor ya. Kemudian potongan balon kuning tadi saya pompa dulu. Ini untuk membuat kakinya teman-teman. Kita buat 4 bulatan teman-teman. Kita buat seperti ini. Selebihnya balon saya potong seperti ini ya. Kemudian kita ikatkan. Kemudian diikatkan bulatan bagian bawah teman-teman. Bawah sini ya. Kita ikatkan. Kemudian pompa balon hijau untuk membuat tatakannya atau membuat daunnya teman-teman. Balon lipat dan ukur 4 jari teman-teman. Kemudian kita ikatkan seperti ini. Nah, kita bentuk sampai habis ya.
Oke, sudah terikat. Sekarang kita akan membuat matanya, teman-teman. Ini pakai spidol hitam permanen ya. Oke, membuat burung hantunya sudah selesai. Semoga manfaat dan selamat mencoba. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.